Langkah tunggal putra Indonesia Chico Aura Dwi Wardoyo terhenti usai melawan wakil Kanada Brian Yang di hari kedua Singapura Open 2022. Chico Aura Dwi Wardoyo bertemu dengan Brian Yang di babak penyisihan 32 besar Singapura Open 2022 pada Rabu 13 Juli 2022 pagi. Pertemuan antara Chico dan Brian Yang merupakan pertemuan perdana bagi mereka. Memang di atas kertas Brian Yang lebih unggul atas Chico jika mengacu dari peringkat di ranking bulu tangkis dunia, BWF atau Federasi Badminton Dunia. Tunggal putra Kanada tersebut berada di peringkat 31 ranking bulu tangkis dunia, sementara Chico berada di peringkat 45 dunia. Pada hari kedua gelaran Singapura Open 2022 ini, Chico hanya mampu mempertahankan permainan selama 33 menit melawan Brian Yang. Chico pun terpaksa harus menghentikan langkahnya di Singapura Open 2022, usai kalah 2 game atas Brian Yang 12-21, 17-21. Saksikan terus berita terupdate hanya di YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok Tribun Bali.